guys, assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, untuk video kali ni Ira akan main Roblox, iaitu Olivia Murder Mystery 2. Okay, so hari ni Ira akan try dulu cuba permainan Murder 2 yang version terbaru. Kalau tunggu apa lagi, jomlah kita start. Oh innocent, saya jadi baik. Eh, sama je. Sama ke? Oh, lain sikit. Lain lah. Dia dah update. Wah, dah macam betul-betul realiti. Kita ada kat dalam gua cari emas. So, kita kena skip daripada penjahat. Okay. Kita kena cuba. Oh. Terdengar pistol. Siapa yang tembak tu? Oh. Dia ada terdengar pisau. Maggie. Ke arah ni. Ada penjahat. Kita kena selamatkan diri. Hati-hati dengan penjahat tu. Katanya semua berebut emas. Yelah, siapa je tak nak kaya. Sanggup buat apa demi emas. Kita tahu. Kita tahu siapa tu. Oh. Penjahat ke? Mana satu penjahat ni? Penjahat ke? Alamak. Ni penjahat. Hello, kak. Assalamualaikum. Hei, Kak Ira dah kalah. Mana dia kalah? Saya tak kalah lagi. Wah, dia berdua rupanya. Ira dah agak. Alamak, Ira dah agak. Dia kejar Ira ni lari. Lari, kenapa benda ni sangat cantik? Sangat cantik lah awak. Halo? Mati juga ke? Eh, lah kenapa fancy Ira mati awal ni? Ira baru nak tengok korang. Saya terdengar sesuatu. Tidak! Ira mati macam ni! Lari! Lari! Ada serigala. Kat sini, Maggie! Maggie jangan salah arah, Maggie! Maggie! Lari! Ada penjahat kat sini! Lari! Lari! Ada pemburu ni! Ira tak boleh! Ira kena senyap-senyap dekat sini. Ira tak nak mati! No! Jangan. Nampak ke? Nampak Ira? Jangan bunuh saya! Saya nak hidup lagi! Tolong! Janganlah keluar! Janganlah keluar budak! Adik! Tengok tu betapa ramai yang kena bunuh. Takutnya. Dia nampak ke Ira ke arah ni? Ira harap Ira bertahan. Survival SP. Okay. Selama mana Ira bertahan, Ira punya survival SP bertambah. Ira kena bertahan. Lah. Cepat. Banyak sangat typo mulut ni. Manalah penjahat ni tak takut. Cepatlah kat sini. Kita jumpa ke Ira kita sikit lah. Penjahat. Ira kena kutip. Oh, banyak telur. Sedapnya. Wah, ada jasad orang lah kat sini. Saya nampak jasad Maggie. Mana penjahat ni? Nak tangkap Ira lagi. Kita rasa dekat selamat lah kat sini. Selamat sangat ni. Mana penjahat? Mesti malas buat kerja. Wah, selamat datang ke alam sebenar. Ni adalah dunia sebenar. Halo, sudah mati ke? Samalah kita. Cepat, alah, innocent. Tak best lah. Kan dah agak ni tempat baru. Ada pisau. Ada pedang. Kita boleh ambil kat sini ya. Siapa jadi penjahat ni? Ira tak tahu. Dia berpura-pura jadi. Yang ni Ira tak percaya. Apa ni Ira tak percaya dah. Ada. Tempat rahsia. Siapa bunuh tu? Terkejut Ira. Janganlah. Lari. Dia baik ke? Kenapa tak ada kepala ni? Seram ni. Macam mana dia nampak? Kalau tak ada kepala. Pembunuh! Lari! Maggie Kari. Cerita dia macam ni. Pada suatu hari, Ira ada nampak. Dah menang eh? Baru nak bercerita. Kita jangan percaya dengan orang yang tak ada kepala. Macam tu eh. Dia berpura-pura jadi baik depan Ira. Lepas tu,
dikeluarkan pisau. Nampak gayanya kita tak boleh percaya dengan orang yang rapat dengan kita, dia akan tikam dekat belakang. Okey? Mada! Terasikan Ira ditakdirkan untuk jadi baik. Ira tak sesuai jadi jahat. Sebab Ira sangat cantik. Comel. Menarik. Saya nampak sesuatu tadi. Saya nampak masa depan. Saya nampak. Saya nak. Tak boleh. Tadi macam boleh je. Saya nampak. Magic tadi. Saya nampak. Rosak rupanya. Hello. Hello orang jahat. Tempat tadi. Baik ke? Dia baik. Dia baik guys. Ira tak berani nak turun dekat bawah. Sebab tadi Ira mati dekat sini. Takut. Ira takut. Ira takut ni. Ira kena bertahan. Ira kena bertahan. Alamak Maggie. Kita macam ni Maggie. Kalau Maggie jadi penjahat, Maggie jangan bunuh Ira eh. Janji. Maggie tepi sikit Maggie. Ini baik ke jahat ni? Baik ke jahat ni? Takutlah saya. Datang dikeluarkan pisau. Ira tak percaya dekat siapa-siapa sekarang ni. Kita jangan mudah percaya dekat orang. Dia macam game ni lebih kurang macam imposter. Kita tak tahu siapa pembunuh. Dia berpura jadi baik. Kenapa dia kejar Ira ni? Kenapa dia kejar Ira ni? Terus suspend. Budak ni. Dia kejar lagi Ira ni. Dia kejar Ira ni. Dia kejar saya. Itu fans Ira ni. Keluarkan pisang. Keluarkan. Baik. Okay, ni budak baik. Tak apa. Sekejap. Tu sini lah. Dia baiklah. Ni fans saya. Saya dah. Salam. Telah memburukkan dia. Dituduh dia adalah penjahat. Rupanya dia baik. Mana penjahat ni? Malas buat kerja ke? Tak syok lah macam ni. Syaratlah dulu. Mana penjahat ni? Kita tak boleh duduk diam. Kita kena buat kerja. Tapi Ira. Banyaknya. Kaya. Victory! Yeah! Innocent menang! Modum. Kenapa saya asyik? Terkejut Ira. Ira takutlah. Jangan siapa-siapa dekati saya. Saya takut. Saya ada nampak seseorang kat situ. Dia mati kat sini. Maggie! Mana berjahat? Kita ada kat kawasan 8. Tapi juga. Mana berjahatnya? Mana penjahat? Mana penjahat ni? Awak rasa kan? Pergi kari kot penjahat. Lari! Penjahat tu sudah berlega-lega. Lari! Lari! Dia menyamar jadi baik rupanya. Lari! Lari! Saya dah berdebar. Saya dah berdebar jatuh saya. Berdegup kencang. Adakah ini jatuh? Yes! Mantaplah, Sheriff! Perulah, Sheriff. Tapi dah banyak sangat orang tergobat. Ramai dah terkena. Mada. Sheriff. Wah.
mungkin dia nak keluarkan pistol. Macam mana saya nak cari pistol? Oh, saya Sherry. Saya Sherry. Kena. Jangan masuk kat sini. Janganlah. Pantailah nanti. Siapa penjahat ni? Rai tak tahu ni. Rai tak tahu siapa penjahat. Miki Kari ni asyik tu diam je. Walau kerja. Kalau ada orang jahat, bagi tahu Ira. Ira akan selamatkan korang, okey? Jangan buat diam. Tak apa, Ira. Ira akan selamatkan korang. Jangan risau. Dia ada pistol kat sini. Anda korang takut? Tak apa. Ira ada pistol. Ira tak tunjuk je Ira ada pistol. Sebab kita tak tahu mana... Oh. Kita tak tahu siapa penjahat. Bye, Kak. Bye-bye. Sinali, bye-bye. Mana ada orang mengaku dia penjahat? I murder. Ira pun tembaklah. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. So, kalau korang terhibur dengan konten kali ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum.